Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yamitin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Surakallahul azim. Yang bermaksud, dan berilah peringatan, sesungguhnya memberi ingat manusia tentang ilmu dan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala banyak manfaatnya terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana beri keizinan dan kesempatan pada kita tengah hari ini untuk sama-sama kita nak meneruskan siri-siri kuliah zuhur kita. Dan seperti biasa, saya menggunakan kitab Al-Mau'izah fil Ahadis Al-Kursiyah sebagai bahan rujukan ilmu kita bersama. Dan kita masih lagi membincangkan di bawah tajuk ataupun hadis yang ke 31. Ya, sampai mana je? Saya tak ingat dah. Sampai perenggan yang ke apa? Baru mula ke macam mana? Baru mula ya? Okey. Muka surat 83. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaqulullahu ta'ala, ya bna Adam, biqadri mailika ila dunya wa mahabbati min qalbika, fa inni la ajma'u hubbi wa hubbud dunya wa hubbad dunya fi qalbin wahidin abada. Ya bna Adam, tawarra ta'rifuni wa tajawwa' tarani wa tajarrat li'ibadati tusillu ilayya wa akhlis min ar-riya'i min 'amalika wa albisuka mahabbati fatafarraq li dhikri adhkuruka indal malaikati au kama qal. Ada sambung hadis tu lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, sejauh mana engkau cenderung kepada dunia dan sejauh mana engkau mencintaiku, maka sekadar itulah darjatmu di sisiku. Kerana sesungguhnya tidak aku campakkan antara cinta kepadaku dengan cinta kepada dunia dalam satu hati selama-lama dia. Baik, di antara perkara yang menjadi intipati hadis yang kita baca ni, iaitulah disebut pertama sekali Allah Ta'ala ingatkan, wahai sekalian manusia, siapa jugalah yang nama manusia, kecil besar, tua muda, miskin kaya, Allah Ta'ala ingatkan, sejauh mana engkau cenderung kepada dunia dan sejauh mana engkau mencintaiku, maka sekadar itulah darjatmu di sisiku. Makna dia, dalam kita baca doa ataupun dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana doa yang selalu kita baca itulah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang kita panggil doa Al-Maksur. Maknanya kalau kita baca doa, yang doa tu dipetik daripada Al-Quran, yang dipetik daripada hadis-hadis Nabi SAW, itu makna dia doa Al-Maksur nama dia. Kalau banyak doa-doa yang kita petik dalam Quran, itu namanya doa Al-Maksurat. Kan kita bacakan kitab Al-Maksurat. Kan? Makna dia maksurat, makna dia yang petik-petik daripada hadis Nabi, yang dia petik daripada Al-Quranul Karim dan kita jadikan doa. Kan? Baik. Jadi dalam doa itu sebut ada dua, keseimbangan fid dunya wa fil akhirah. Makna dia dunia dan akhirat. Ada dua keseimbangan. Jadi kalau kamu lebihkan kepada dunia, makna dia sejauh itulah bagaimana akhirat kamu, ataupun lebih kepada akhirat, sejauh itulah, sekadar itulah darjatmu di sisi Allah. Allahu Akbar. Kalau kita tengok bagaimana
darjat orang yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala cukup tinggi dia punya darjat di sisi Allah. Siapa dia? Di antaranya yang disebut dalam Al-Quranul Karim, iaitulah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Yarfa'illahi alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Dua jenis manusia ni yang Allah Ta'ala angkat darjat dia. Siapa dia? Orang yang beriman. Sebab itulah iman ni bukan satu benda yang boleh diwarisi, bukan benda yang boleh dipusakai, bukan benda yang boleh nak diwasiatkan. Dan iman ni dia berhubung kait dengan soal tarbiyah, dengan soal pendidikan, dengan soal mujahadah kita di sisi Allah. Jadi dalam yang disebut dalam hadis yang kita baca ni, sejauh mana kamu cenderung lebih mementingkan duniawi ke, atau sebaliknya kamu gunakan dunia ni untuk kepentingan ukhrawi. Makna dia, dalam keadaan dunia ni kita nak jadikan mazra', makna tempat kita bercucuk tanam dan kita nak kutip hasil dia. Sebab tu tinggalkan sesuatu di dunia ini untuk bekal di akhirat. Banyak hadis-hadis menceritakan cerita tentang bagaimana nak supaya nak jadikan bekal di akhirat ni. Dan saya ingat satu kisah ketika mana seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an. Popular sangatlah nama Anas bin Malik ni, sahabat yang kita panggil kibarus sahabat. Sahabat ada dua kan, kibarus sahabat, sigharus sahabat. Kibarus sahabat maksudnya sahabat-sahabat yang besar. Sahabat-sahabat yang dewasa lah kita panggil. Masa Nabi dilantik menjadi Rasul, sahabat-sahabat ni dah besar dah. Kan? Makna dia Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab. Kibarus sahabat nama dia. Sahabat-sahabat yang kecil ni, di antaranya masa tu dia masih kecil lagi. Masa Nabi menjadi Rasul, sampailah Nabi bawa Islam, dia tu masih kecil lagi. Di antaranya Ibnu Mas'ud, kan, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Talib. Ini di antara sahabat-sahabat yang kecil. Baik, jadi Anas bin Malik ni, dia pun nama besar dia. Nah, pasal apa nama dia jadi agung, dan dia antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW daripada 7 senarai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ni. Kan? Dia ada 7 orang yang paling tinggi ranking dia. Ranking yang pertama lah kita panggil Abu Hurairah. Ini semua tahu Abu Hurairah yang paling tinggi, yang paling banyak hafal hadis Nabi ni. Sebab apa hafal hadis Nabi? Sebab zaman dulu tak ada pen, tak ada tape recorder, handphone tuan-tuan nak rakam, tak ada zaman tu. Dia dhabit hati nama dia. Dhabit ni ingat dalam hati. Apa juga tutur kata perkataan Nabi SAW, ingat dalam kepala dia. Bukan 100, bukan 200, 10,000 hadis dia ingat. Saya belajar dengan Dr. Fazil Rahman dulu, syarat bukan Fazil Rahman, Dr. Muhyiddin, profesor sekarang ni di Nilam Puri, masa di Timur Laya dulu, syarat nak menjadi orang yang perawi hadis ni. Mana syarat orang nak jadi yang dipanggil al-hafiz. Dan al-hafiz duduk di depan, bukan al-hafiz duduk di belakang. Dan al-hafiz duduk di belakang ni, itu artinya orang yang hafaz Quran. Al-hafiz duduk di depan, dan itu nama dia orang yang apal hadis. Itu lebih tinggi dia punya martabat nak dibandingkan dengan Quran. Dan jadi sebab tu kalau kita tengok al-hafiz di Mekah, tak jumpa al-hafiz. Sebab orang Mekah semua hafiz belaka. Dan tanya orang jual tebu, hafiz. Reba Abbas hafiz. Masa saya belajar di Mesir lu, Reba Abbas tu hafiz. Mana dia hafal Quran, memang dia jadi silibus dia. Dan budak-budak patani yang lahir di Mekah tu, dia mengaji di sekolah Arab, hafal Quran belaka. Tapi kalau dapat title al-hafiz duduk di depan, contoh dia kalau kita baca al-hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, kan? Dan kalau saya belajar lu dalam mata pelajaran mustalah hadis, syarat nak dapat title al-hafiz tu paling kurang dia hafal hadis Nabi 20,000 buah hadis Nabi berserta dengan perawi-perawi sekali, syarat dia, kan? Sebab tu kalau kita baca Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Asqalani tu, kan, dia hafal hadis Nabi SAW ni tak banyak sangatlah, 600,000 buah hadis dia hafal. Kitab dia ada 17 jilid.
Dan sebelum dia nak masukkan hadis tu, dia hafal dulu bersama dengan perawi-perawi. Allah Akbar. Ini Ibnu Hajar. Kita tengok kepala otak orang macam mana boleh ingat sampai 600 ribu buah hadis. Kan? Jadi sahabat-sahabat Nabi ni dengar ucapan Nabi direct daripada mulut Nabi. Kita ni dah banyak tabik-tabik-tabik ikut-ikut-ikut dah ni. Kan? Jadi sahabat-sahabat ni yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, ranking yang pertama Abu Hurairah. Yang kedua Ibnu Umar, anak Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ataupun dipanggil Abdullah bin Umar. Kan? Yang ketiga Anas bin Malik ni, kita nak cerita dia punya kata-kata Anas bin Malik ni. Yang keempat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hafalah sikit kalau boleh sahabat-sahabat Nabi ni. Dan yang banyak apa hadis Nabi ni, manalah tu kok ada syafaat kepada kita. Biasa tak dulu Ustaz Nizam cerita dekat kamu tentang orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ingat ada 7, sebut 2 ya. Tak ingatlah ya Rasulullah, kata. Tak ingat, kau duduk belakang dulu tu. Kan? Tak rugi pun. Kan? 2. Itu yang keempat. Yang kelima yang paling banyak, nama dia Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Tuan-tuan kalau nak tulis, tulis elok sikit, jangan tulis Jamal Abdullah. Kan? Itu kekasih awal dan akhir. Kan? Baik, yang kelima yang paling banyak, nama dia Ibnu Abbas. Kan? Yang keenam Ibnu Abbas. Dan yang ketujuh Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sendiri. Baik, Anas bin Malik di antara sahabat yang menjadi pembantu Nabi lebih daripada 10 tahun. Saya baca dalam riwayat dia, Anas ni menjadi pembantu Nabi, setiap kali Nabi pergi masjid, Anas lah yang siapkan selipar Nabi. Anas lah yang siapkan air wuduk Nabi. Yalah, zaman tu tak ada pipe macam kita ni lagi. Anas bin Malik lah sampai di masjid, dialah siapkan hamparan Nabi. Dan dialah yang jaga selipar Nabi tu. Setiap kali nak balik, kita jarang jaga selipar ustaz. Dan tu yang ustaz banyak selipar hilang. Dan tambahlah ustaz ceramah Ma'al Hijrah, kan? Sempurna dengan Ma'al Hijrah ni, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Dan dia dengar ceramah, dia datang pakai selipar buruk, balik buat selipar yang baik. Rupa selipar ustaz. Dan baru Ma'al Hijrah itu, Ma'al Hijrah itu, alhamdulillah selipar hilang juga. Kan? Baik, tak apa nak ceritakan. Bagaimana kata Anas bin Malik, dia menjadi pembantu Nabi ni lebih daripada 10 tahun. Bila dah jadi pembantu Nabi, berkhidmat dengan Nabi. Kan? Terus tentulah banyak ucapan-ucapan Nabi yang dia dengar. Kalau tuan-tuan nak dapat ilmu, tuan-tuan jadi driver Ustaz Dr. Ridwan Makno. Contohlah, hari-hari jadi driver dia, setahun sudahlah banyak tak ilmu dapat? Mesti banyak ilmu dapat. Kalau Ustaz Ridwan tak boleh datang, kita boleh ceramah lah. Dan mana dia Anas bin Malik tiap-tiap hari ikut Nabi, dan Nabi SAW biasa doa kepada Anas bin Malik sebab dia berkhidmat dengan Nabi banyak. Nabi biasa doa kepada Anas bin Malik. Apa doa dia? Yang pertama sekali doa umur panjang. Yang kedua anak ramai. Dalam riwayat yang saya baca ada 3 riwayat. Yang pertama dia kata umur Anas bin Malik ni mencecah 138 tahun. Ada riwayat mengatakan mencecah sehingga 135, riwayat yang ketiga 133. Makna cerita dia melepasi 130 tahun umur Anas bin Malik. Anak Anas bin Malik ada 33 orang. Anaklah, isteri tak tahu banyak mana. Tu Anas bin Malik. Baik, dan ketika dia kemuncak, makna dia usia dia yang dah hampir-hampir dia nak menemui Allah, dia panggil semua anak cucu dia ni. Yalah, anak cucu ramai kan. Anak 33, agak cucu berapa agak dia. Dan kita biasa jumpa orang, anak berapa je? Anak ada 12. Cucu berapa? Alhamdulillah setakat ini cucu ada 34. Cicit ada 8. Dan tak apa, itu kita boleh jumpa. Yang ni tak, anak saja 33 orang. Jadi dia panggil anak cucu dia, dan dia ceritalah tentang bagaimana nak tak aku ajar kepada kamu khazanah ilmu yang Nabi SAW tinggalkan, supaya kamu ada sesuatu yang kamu tinggalkan di dunia ni untuk kamu jadikan bekal kamu di akhirat. Kan? Jadi kata ada di antaranya, dia kata nak jadikan kamu ni walaupun berada di alam barzah, tetapi bonus masih mengalir, ataupun istilah moden kita panggil nak jadi pencen kubur lah. Kan? Pencen dunia ni dah ada dah, ni nak pencen kubur ni. Dia kata dah mati tapi bonus masih mengalir. Apa dia? Ada 7 perkara, kata Anas bin Malik.
Yang ni saya petik dalam kitab Hayatus Sahabah. Dan dia cerita yang pertama sekali orang nak pension kubur ni apa dia? Orang yang membina masjid dengan syarat masjid tu diguna pakai oleh orang ramai. Nah, kalau tempat kita kok ada nak buat masjid, nak buat surau, nak semayang, nak buat majlis ilmu, nak buat apalah benda-benda yang berkaitan dengan agama, kan ulu sikit. Surau kita nak buat pembesaran, nak buat awning sikit ke, nak buat pembesaran apa sikit, nak perlu duit, kan kos banyak berapa? Contohlah nak kos sebanyak 20,000 ataupun 200,000. Kan 200,000. Kita keluarkanlah 20,000. Boleh. Nampak macam tak apa nak beli ya. Kan ni nak hijrah ni kan. Hijrah sahabat-sahabat ni tinggal semua. Abdul Rahman bin Auf tinggal semua, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi tinggal semua. Kan? Ha, kita kalau nak tinggal semua, boleh. Termasuk ustaz ceramah depan ni confirm tak boleh punya. Tak apalah, tak boleh 20,000, bagilah 2,000 jadilah. 2,000 pun berat juga tu ustaz, gaji 4,000 tolak kereta kedua-dua. Tak boleh juga ustaz. Kan tak apalah, tak boleh 20,000, 2,000 bagilah 200. 200 tu pun banyak juga tu ustaz. Tak apa kalau tu banyak, bagi 20 ringgit. 20 ringgit cara nak makan chicken chop pula ustaz. Dengan carrot susu. Chicken chop carrot susu baru 18 ringgit. Ada belan 2. Bagi 2 ringgit. 2 ringgit isteri saya pesan sebeli TOS limau pula ustaz. TOS limau baru 1.80 sen. Ada belan 2. 20 sen. Anak saya bising nak singgam pula. 20 sen nak beli singgam. La ilaha illallah, wa yang bakhil sangat kata. Kan bagilah sikitlah kok orang nak buat mahat tahfiz ke nak buat apa, selagi mana masjid tu ada, selagi itulah kita dapat manfaat dia. Allahu akbar, bagaimana manfaat yang diperolehi oleh dua orang anak yatim yang Nabi SAW beli tanah di Madinah dan Nabi wakafkan atas nama bapa dia. Dua orang anak yatim tu kan Sahil dan Suhail. Nabi beli dengan duit dia, kemudian Nabi wakafkan atas nama bapa dua orang anak yatim ni. Sampai hari ini, dan Masjid Nabawi yang ada hari ini, sampai hari ini Masjid Nabawi ada orang semayang di Masjid Nabawi itu bukan macam bangunan ESO ni. Dan orang semayang di Masjid Nabawi itu satu waktu tu bukan 1,000, bukan 20,000, bukan 30,000, 100,000. Apa banyak pahala dapat. Yalah, benda ni kita di atas dunia kita tak nampak, tapi iman kita tengok kepada akhirat, Allah, inilah pahala kita tu. Dan ha, satu kata Anas bin Malik, nak pencen kubur, mana dia bagi sedikit untuk orang nak buat masjid dengan syarat masjid tu diguna pakai. Satu. Yang kedua, orang yang buat sungai, orang yang gali sungai ke, orang jadikan sungai ke, dengan syarat, kan, dengan syarat sungai itu airnya dimanfaatkan oleh manusia, dimanfaatkan oleh binatang, kan, kebau berkubang dalam tu ke, dan binatang lain minum air dia, kita pakai air tersebut nak mandi, nak basuh, sebagainya lah. Kan Allah, banyak ini katakan bagaimana yang tu berpencen kita tu. Sebab tu bila saya tengok dulu, bila saya baca tentang buat gali sungai ni, satu hari saya pergi rumah sahabat saya di Kok Diang, Kedah. Kan Kok Diang, Kedah, Kampung Padang Sera ke apa nama dia. Kan dia kata, Allah Syekh, ana kalau datang Kedah ni tak boleh lupa. Dia kata, sebab apa? Masa belajar, dia jam 4 dulu. Kan? Dalam mata pelajaran ilmu alam. Sebelum ditukar kepada mata pelajaran geografi. Asal dia ilmu alam. Penanaman kelapa di Bagan Datuk. Penanaman nenas di Pekan Nenas, di Johor. Penanaman kopi. Penanaman apa lagi? Sampailah kepada penanaman padi. Di mana? Di Kedah. Bila sebut penanam padi di Kedah, di situlah kita akan jumpa seorang nama orang yang buat terusan, ataupun dalam bahasa Kedah dipanggil ban. Dan kalau bahasa di Sembilan dipanggil taliai. Dan jadi ingat, Wan Muhammad Saman ni dia buat terusan. Tok Wan dia nama. Nama siapa nama dia? Haji Darus. Dia kata, ustaz tahu, dia kata Wan Mat Saman tu dia buat terusan daripada Pekan Alestak sampai kaki Gunung Jerai dengan menggunakan cangkul, bukan kes, bukan berdera kak, cangkul. Berapa lama dia buat tu? Dan sampai hari ni kerajaan Kedah kekalkan lagi, masih lagi ada terusan Wan Mat Saman tu.
Masih lagi petani-petani, apa ni, pesawah-pesawah, orang yang buat bendang di Kedah masih lagi guna air dia. Allah, banyak manuan itu Wan Mamat Saman. Dan Wan Mamat Saman ni dia buat terusan tahun bila? Ingat ke belajar ilmu alam dulu? Ke tuan-tuan semua tak ambil ilmu alam dulu? Semua masuk Mat Tahfiz je. Kan? Kan? Dia buat tahun, dia siap buat, dia kata, kalau kita baca sejarah tu, siap 17 Ogos 1885, siap buat terusan tu 17 Ogos 18, kita ambil 1885, tahun 1885. Sekarang ni dah tahun 2015. 2015 tolak 1885, berapa kak? Pun matematik tak ambil juga. Kan? 130 tahun. 130 tahun dah Wan Mamat Saman dia tinggalkan dah, tapi dia masih dapat ganjaran pahala dia. Allahu akbar. Benda yang bernilai orang mati ni apa dia? Pahala. Kan? Tu Wan Mamat Saman tu, kita fikirkanlah apa gak dia pahala yang kita nak, supaya apa? Supaya akhirat kita ni jangan jadi tercicir disebabkan keduniaan kita ni. Dua. Yang ketiga, dia kata orang yang menggali telaga dengan syarat airnya diguna pakai oleh orang ramai, kata Anas bin Malik. Kan? Sebab tu zaman Nabi SAW kan banyak telaga. Bir Ali. Kalau kita pergi umrah tu, kita pergi Bir Ali tu lah. Bir Ali tu daripada perkataan Bi'run. Bi'run artinya telaga. Kan? Bi'run Ali. Bi'run Ali. Ali buat telaga dekat Masjid Zul Khulaifah tu. Sekarang ni kita panggil di Madinah itulah nama dia Bir Ali tu. Asal nama tempat tu Zul Khulaifah. Kan? Sekarang ni dia tak bagi nama Zul Khulaifah, dia panggil Masjid Miqat. Kan? Jadi Serina Ali lah yang buat telaga, dan dia bagi untuk umat Islam nak mandi, untuk nak buat umrah, nak pergi ke Mekah. Ali bina telaga sampai hari ni. Orang Melayu panggil, ataupun di kalangan Arab ada panggil Bi'rul Ali. Kan? Osman Ibnu Affan, kalau kita pergi di Madinah, lepas kita ziarah Jabal Uhud, kita akan singgah ke kebun kurma. Dekat kebun kurma tu ada orang jual kurma, ada jual kacang-kacang dan sebagainya kan. Sebelah dia tu ada kebun kurma. Dalam kebun kurma itulah ada telaga Osman. Kawasan tu nama dia Bi'rul Osman. Cerita Osman Ibnu Affan, ketika Madinah ditimpa kemarau, umat Islam masa tu tak ada air. Terpaksa minta dekat Yahudi, Bani Qainuqa ni. Kan? Dia tak bagi. Yahudi ni perangai dia tak bagi kepada orang Islam. Akhirnya Osman gunakan kekayaan duit yang Allah Ta'ala bagi kepada rezeki dia, dia beli telaga tu. Kemudian dia wakafkan kepada umat Islam pakai. Dan telaga tu masih ada lagi. Saya 3-4 kali dah masuk kawasan kebun tersebut. Masih lagi ada Bi'rul Osman, telaga Osman. Dan kalau musim biasa, kalau kita pergi umrah bulan 12, kita pergi umrah, pergi haji, dia tak buka. Dia hanya buka pada bulan Ramadan saja. Sebab dalam tu ada buah kurma. Dan buah kurma ni kalau makan free, bawa balik kena bayar. Sebab tu dia buka bulan Ramadannya. Nah, pandai juga Arab ni bisnes kan. Dan yalah, bulan Ramadan tak boleh makan. Allahu akbar. Nak ceritakan begitulah. Saya tanya Fimoyah jual tak? Ada tak? Telaga dia ada dalam juga. Kan? Fimoyah jual ada tak air dalam? Fih, dia kata. Hadha Bi'rul Osman. Ini telaga Osman, dia kata. Mesti kena kekalkan. Dan air dia masih dia pump, dia bagi dekat rumah-rumah kongsi. Dia letakkan dia bagi dekat tanah-tanah kebun ni. Masih diguna pakai. Mana Osman dah wafat berapa lama dah. Tapi masih lagi bonus dia masih mengalir. Ha, orang yang geli telaga. Betullah kalau kukuk lah. Dan apa ni, pak kita ke, kan, mak, arwah atuk kita dulu ke ada gali telaga. Kalau boleh telaga tu pastikan jangan bagi buta, bagi celik. Kan? Ha, kukuk ada pak saudara kita, mak saudara kita ada ke, pastikan dia kata biar telaga ni masih ada lagi. Arwah atuk pun dapat manfaat dia. Dan, tapi kalau dah buta, dia kata orang tak guna pakai dah, tak berjalan tak berjalan pahala. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, kata Anas bin Malik, orang nak pencen kubur ni apa dia? Iaitulah orang yang menanam tanam-tanaman dengan syarat dimakan oleh manusia dan dimakan oleh binatang. Tanam buah mangga ke, tanam buah mata kucing ke, tanam apa jugalah buah-buahan.
Kan, kita duduk Kuala Lumpur, tanah kita di kampung tu banyak buah rambutan, buah mata kucing, buah lansat, buah manggih. Kan nak balik musim buah kita pun tak dan, kejap meeting luar, kejap pergi outstation, kejap pergi macam-macam lah kita urusan banyak. Telepon pengurusi JKK kampung ke, adakah sepupu kita duduk kampung ke, siapa-siapa nak makan buah tu makanlah, saya wakaf lah. Dan buah muktan tu siapa nak ambil lah. Dan kalau tupai makan ke, keluang makan ke, kelubung makan ke, kelawar makan ke, kan apalagi kelompang makan ke, biar dia makan. Eh tuan-tuan, kenal ke kelompang ni? Kelompang binatang saya suka makan buah mata kucing, yang suka makan buah manggis, nama dia kelompang. Biasa pergi kalau kubu tak ada satu tempat nama dia kelompang. Itu asal tu lah tu, kelompang. Tak tahu kat kelompang, kena lempang tau. Yang tu tahulah, kelompang tu ada tempat panggil kelompang, ada tempat panggil kelawar. Kan dia suka makan tu, kata tak apa biarlah dia makan, selagi mana dia makan tu selagi itulah berpencen kubu. Dan ada manfaat, jangan pergi tembak. Nah, bagilah orang manusia nak makan ke, binatang nak makan, biar. Tu yang keempat kata Anas bin Malik. Yang kelima, nak pencen kubur apa dia? Dia kata, orang yang mengajarkan ilmu dengan syarat ilmu tu diamalkan. Orang yang mengajar ilmu, ilmu apa pula? Ilmu yang berkaitan dengan duniawi ke, ilmu yang berkaitan ukhrawi, yang ilmu tu manfaat. Kan? Contoh kita ambillah ilmu yang berkaitan dengan ibadat solat. Kan? Contoh, kita ni siapa yang mula-mula ajar kita sembahyang? Mak pak kita sampai hari ni dia dah meninggal dunia dah, dia berpencen. Sebab apa? Mak yang ajar solat. Walaupun kita pada ketika tu nak solat malah ke apa ke, nak belajar cukup malah, ponteng dan sebagainya, hari ni solat dah. Ataupun kita dulu memang tak solat, ni dah tua ni, ada seorang ustaz ajar ke kita bini-bini solat macam mana, rukun fi'li, rukun qalbi, rukun qawli, yang menyebabkan kita tahu dah semua perkara-perkara yang berkaitan, perkara-perkara yang membatalkan solat, apa jugalah berkaitan dengan agama, berkaitan dengan solat, berkaitan dengan puasa, ajar ilmu tersebut. Kan? Selagi itulah dia akan dapat manfaat dia. Allah Akbar, kan? Al-ilmun yantafi'u bih, yang Nabi sebut dalam hadis dia. Banyak ilmu kita ni kan, ajar. Tu yang keempat. Yang kelima dia kata, orang nak berpencen kubur ni, iaitulah orang yang menulis mushaf Quran dengan syarat Quran tu dibaca oleh orang ramai. Kan, menulis mushaf Quran. Kan, saya ingat lagi di kampung saya tu ada seorang tuan haji, dia ni mengaji agama lah. Dia ustaz, tapi orang tak panggil ustaz, orang panggil Tuan Haji Ibrahim nama dia. Di kawasan Johor, orang Johor tahu lah ni, Johor Kuala Pilah kenal lah Tuan Haji Ibrahim. Dan dia mengajar kitab Tasawur Islam ni. Dia ceritalah tentang bagaimana manfaat daripada baca Quran, manfaat daripada mewakafkan Al-Quran, manfaat daripada orang yang menjaga Al-Quran, manfaat daripada orang yang menulis Al-Quran. Jadi dalam ramai-ramai nak murid ni ada seorang tuan haji ni. Kan, dia ni Allah Ta'ala bagi kelebihan dia, dia ni pandai menulis khat Quran ni. Dia kalau tulisan khat ni cantik tulisan dia. Sebab dia biasa belajar di pondok Paya Rumput di Melaka tu, dengan Tuan Haji, Tuan Guru Haji Dodo Wahid. Dan dia tulisan memang khat dia memang cantik. Dan dia bila Tuan Haji Ibrahim ni kata, orang yang nak dapat ataupun bila baca hadis tentang kelebihan-kelebihan orang yang mewakaf Quran, tulis mushaf Quran, dia pun dia kata, aku nak tulis apa ke, nak tulis Quran, tapi nak tulis Quran biar orang baca. Ada kita tulis Quran orang tak baca, buat apa dah, nak orang selalu baca. Kalau tak boleh sebulan, tak boleh setiap hari, sekurang-kurang dia seminggu sekali dia baca. Maka dia fikir, dia tulis Quran, apa ni, surah Alif Lam Sajadah dengan surah Al-Insan. Dan sebab apa? Al-Insan, Alif Lam Sajadah ni orang baca tiap-tiap pagi Jumaat. Dan dia mula tulis. Dia tulis tahun 89. Dan kemudian dia tulis tulisan besar tu, dia buat dalam kertas yang orang buat drawing, apa buat drawing tu, apa size, apa A, apa A1 ke AO, kan, besar tu lah kan. Sebelah ni ditulis surah As-Sajadah, Al-Ilam Sajadah, sebelah ni surah Al-Insan, kan, tulis. Kemudian dia photostat ada banyak-banyak, kemudian dia berframe, dia sedekah, dia hadiahkan dekat masjid-masjid di Johor, masjid-masjid di Kuala Pilah,
dan mana-mana surah-surah dia bagi belaka. Termasuk surah ayah saya pun, bapak saya pun dapat. Dia kata ditulis oleh Tuan Haji Abdul Latif, Kampung Geduhum, Johor, Negeri Sembilan, 1989. Allahu Akbar. Sampai hari ni masjid-masjid di kawasan tempat saya Johor tu, dan Kuala Pilah banyak saya dah pergi ceramah sana, saya tengok masih ada lagi tulisan ataupun surah Alam Sajadah dengan surah Al-Insan ni digantung depan masjid. Dan tiap-tiap Jumaat ada orang baca, Tok Imam baca kan, baca surah Alam Sajadah, akhirnya buat sujud sajadah tu. Allah, saya kata ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan tang tu. Nah, jadi makna dia orang yang menulis mushaf Quran, bolehlah mula hari ni kita tulis apa, tulis surah Yasin. Boleh tak? Bang, boleh tulis surah Yasin. Surah Yasin baru 83 ayat, satu hari satu ayat. Jangan satu surah, satu ayat sudah. Kan? Yasin, pergi kerja. Wal Quranil Hakim, besok pergi kerja. 83 hari siap. Buat tulisan kecil macam ni contoh dia. Kan? Kemudian wasiatkan pada anak kita, kok-kok besok kalau ayah jadi apa-apa, ambil surah Yasin yang ayah tulis ni. Tak payah ambil yang dicetak oleh Pustaka Al-Hidayah ke apa, tak payah. Pakai yang ayah tulis ni. Ha, kalau boleh lah. Allah Ustaz, saya tulisan Jawi Ustaz macam cacing kerawit Ustaz. Ha, kalau cacing kerawit tak apalah, tulilah Bismillahirrahmanirrahim, gantung. Kan? Oh, bismillah ni siapa? Tulisan ni tak apa nak elok. Tulisan ayah. Tulisan mak lah tu kata. Tak apalah. Ha, tulilah. Tulis kata, itu apa tu? Bismillah. Baca Bismillahirrahmanirrahim tu pun boleh. Boleh pahala. Kan? Kan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat Al-Quran. Tiap-tiap kali Quran diturunkan, pasti dimulakan dengan basmalah dia panggil. Ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kita belajar ilmu yang berkaitan ulumul Quran. Itu ada ulumul Quran tu kan, yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim ni. Tiap-tiap kali Quran diturunkan ni, bersama-sama dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bermakna itu dalam surah ataupun ayat Al-Quran. Nah, orang tulis Al-Quran, selagi mana dia tulis Al-Quran tu, selagi itulah orang baca, selagi itu dia berpencen kubur. Baik. Kemudian seterusnya kata Anas bin Malik radhiyallahu an, nak jadi pencen kubur ni apa dia? Iaitulah orang yang meninggalkan anak yang soleh dengan syarat yad'ulah. Dia mendoakan kepada kedua orang tua dia. Kan? Tinggalkan anak yang soleh dan soleh dan solehah. Allahu akbar, payah nak tinggalkan tuan. Sebab iman tersebut tadi bukan boleh diwarisi. Dan hari ini kita nak didik anak, ya Allah, rasa penat. Penat tuan. Dan kita cakap 3 patah perkataan, dia jawab 15. Tolong ambil tali jap, 3 patah perkataan dia. Dan abah tak nampak, saya tengah baca buku ni. Minggu depan nak peksa, kalau gagal abah bising 15. Penat tak? Allahu akbar. Apatah lagi zaman sekarang ni, dia boleh dengan gadget dia tu, dia boleh daripada pagi sampai ke petang tak buat kerja apa pun, tak apa. Mak dia suruh sidai baju, dia mengungut. Mak dia suruh sapu sampah, dia mengungut. Sibuk hak tu, penat. Allah akbarkan. Tapi itu aset kita, itulah anak kita yang nak tinggalkan. Bimbang suasana yang ada pada hari ni. Satu hari bila balik ceramah, ingat lagi orang rumah duduk termenung. Saya kata kenapa? Risaulah bang, kata. Tak pasal apa. Kan? Baru lepas tengok 999. 999 tinggi. TB3. Hari Selasa malam Rabu. Malam tadilah. Selasa malam tadilah. Tuan-tuan tak tengok 999? Ke tuan-tuan masih tak percaya TB3 lagi dah? Kan? Kan? 999, masa cerita dia buat tangkapan, dibuat pada malam merdeka. Belum lepas lah. Tangkapan dibuat malam merdeka dekat hotel bajet yang ada sekitar kat dataran merdeka. Jabatan Agama Islam dan Persekutuan Penguatkuasa Dewan Bandaraya, rela pun ada. Bila ditangkap, bila ketuk pintu tu kan, pasangan remaja ni, yang lelaki ni terjun tingkap, seluar pun tak pakai, boleh dengan tu lagi kan. Penguatkuasa tengok dekat tingkap, dia kata dia boleh lari, dia jumpa kotak, dia ambil kotak, dia bubuh kotak. Lepas tu girlfriend dia tinggal, rakan sezina dia lah tinggal di situ. Dan saya tak panggil duduk berkhaluat, saya panggil berzina. Bila sebut zina ni rasa jijik sikit kan. Kalau sebut berkhaluat tu rasa macam biasa je rasa.
Dan sama macam babi lah kan. Bila sebut babi ni Allah jijik. Bila sebut khinzir, dia tak macam babi je bunyi kan. Dia hilang kebabian dia. Kan? Bila sebut zina, kan? Pak kau tanya adik, cek punya cek budak ni umur 15 tahun. Umur apa? Terata 5 ke 15 tahun? Terata 5. Kan? Adik tak tahu ke benda zina ni satu benda yang Islam larang. Biasalah kita malam ni merdeka. Yang kau sibuk-sibuk buat apa? Yang kau sibuk-sibuk, dia kata dekat penguasa ni. Eh, penguasa ni rasa macam nak belasah tang tu ya. Kan? Saya kata, pasal puan tak belasah, kata. Tak boleh lah nak orang, kata. Kita antara orang yang boleh ajar, dia kata. Bubuh ya. Kan? Kan? Sampai hati lah, sah, kata. Tak apalah. Lepas tu, tipun mak dia. Mak tahu tak ni? Tahu, kata. Tipun mak dia. Kan? Kak, anak kakak sekian-sekian. Ya, anak saya, dia tak ada sekitar rumah. Dia tahun ni ambil SPM. Dia ulang kaji rumah kawan dia. Pembohong. Malam merdeka dia pergi ulang kaji. Tak kak, anak kakak kami tangkap di bilik hotel ni. Berzina kak. Iya ke? Iya. Tak apa-apa, saya datang. Mak dia datang, pergi. Kan? Penguat kuasa dia tengok, nak sabarlah. Sekali mak dia jadi papa anak, payah pula kata. Ingat kok mak dia nak balon, nak belasah, nak rimbuk anak dia ni. Kan? Tiba-tiba mak dia datang kata apa? Sabarlah nak, sabarlah. Nak buat macam mana ujian Allah. Astaghfirullahalazim. Penguat kuasa ni kedut dahi ni. Ujian Allah, dia kata. Dan kamu baru sekali kena tangkap. Mak dulu 3 kali kena tangkap. Nang boti nang kui boti kui boti. Apa nak jadi dengan dunia hari ni? Apa nak jadi? Subhanallah. Ya Allah. Dan kan, siapa penguat kuasa ni kata apa nak jadi dunia ni ustaz? Nak jadi apa dia kata ni? Kan, rakyat Malaysia nak jadi apa? Nak jadi bubur lah kata. Dan berbagai-bagai kemaksiatan berlaku. Allah saya kata, kalau macam ni lah kita sambut merdeka, maksud dia kita masih lagi dijajah, masih lagi terjajah lagi. Kan, benarlah kata apa disebut oleh bekas penjajah yang meninggalkan India, nama dia Mac McKinley. Kan, kita belajar sejarah teratan 4. Mac McKinley pun sejarah tuan-tuan tak ambil ya? Geografi tak ambil, sejarah pun tak ambil, semua mak tahfiz berlaku ni kan. Surah Ad-Dukhan surah yang keberapa pun tak tahu juga kan. Kan, tak apa nak ceritakan bagaimana Mac McKinley kata bumi India ni lambat laun kita akan tinggalkan juga, tapi biarlah India ni kita tinggalkan bahasa-bahasa India, biarlah India ni kita tinggalkan kulit-kulit India, tapi selera dia, cita rasa dia, kita biar ikut macam mana kita nak. Kan, sebab tu jangan bagi Islam ni bertapak di India ni. Kan, India dulu memang hebat Islam, sampai hari ni pun hebat Islam. Kan, jadi pengamalan Islam ni tak bagi. Sebab itulah di India tak ada kuliah-kuliah maghrib, kuliah zuhur lagi tak ada. Bid'ah belaka kalau di India kan. Dan di Masjid Arab Saudi lagi pula langsung tak ada. Kan, macam ceramah ke apa dia kata, kita buat sambutan mal hijrah, ini mana ada mal hijrah begini, macam-macam lah. Kita buat sambutan tu untuk nak, bukan Nabi buat, tidak, kita nak menceritakan balik apa-apa sebagai bentuk pendidikan untuk diwarisi pada anak-anak kita. Kita kata bukan Nabi buat, kita buat kerana biasa berdebat tu di Mekah, pom-pom-pom-pom, tak apalah. Kalau entah tak membuat, jangan menyalahkan orang yang buat. Kita ada pandangan kita tu. Nah, tu orang Arab lah. Tak apa nak ceritakan bagaimana, jangan bagi India berkuasa, maka dia bagi keseronok pada India kan. Di antaranya Al-Quran Kosmo, saya baca harian Kosmo, dia kata pada India satu tahun buat filem 883 buah filem. Kan India ni banyak filem Hindustan, banyak filem Tamil banyak, satu tahun 883 buah filem kan. Allahu Akbar. Kita satu tahun 360 hari ya. Bermakna satu hari di India filem siap apa? 2 atau 3 filem siap di India. Melempah-lempah filem ni. Dalam masa sama dia serang dengan makanan dia, serang dari segi fashion dia, cara pengibadatan, yang akhirnya kita terikut-ikut kadang-kadang. Banyak terikut ni masyarakat kita. Walhal dia bila dia bentuk dia beribadat tu dalam bentuk nyanyian. Saya kajian ketika saya buat belajar lo, ingat dalam mata pelajaran Mukarana Al-Adian, nama dia ustaz tu Ustaz Hambali. Entah cuba buat kajian tentang macam mana cara ibadat orang India. Jumpa seorang pakcik ni umur 68, menari cukup pandai. 68 pakcik ni kan, nama dia Mr. Ganapati.
Dia kata, ayah banyak pandai menari lah. Penari Pretonas pun tak macam ni pandai. Pretonas ada penari dia, Jabatan Penari Pretonas. Esok saya tak tahulah, sebab saya biasa ceramah dekat Penari Pretonas ni. Kan? Lebih lenggok dia kata. Saya kata, ya. Dia kata, India memang cara ibadat memang menyanyi. Cara ibadat menyanyi. Unggi jaga di sehari. Dia nyanyi, dia sembah tokong dia. Kita orang Melayu pun, oh sedap lagu ni. Suami jaga di sehari. Kita pun ikut juga. Itu sebenarnya dalam bentuk kan, dia memuja dia punya tokong-tokong dia. Dalam bab yang berkaitan dengan, yang berkaitan perkahwinan. Cuba kita tengok, orang India berkahwin ni, dia pusing api tu, dia ikut jam ke lawan jam? Cuba tengok waktu tu, saya buat kajian dah. Kan? Kalau dia pusing tu, berapa kali pusing tu? Kan? Berapa kali pusing? 7 kali tu. Tuan-tuan tak tengok. Tuan-tuan tengok filem tu, ada satu filem yang terkenal tu, Kuch Kuch Hotahi tu. Kan ketika Anjali nak kahwin dengan Aman tu kan? Tak tengok tuan-tuan. Ya Allah. Ya, dia bila dah okey, Tok Sami kata okey, mak boleh kahwin. Bila berkahwin saja dia menyanyi. Mer aya macam kole dia menyanyi kan. Tuan-tuan tak ingat. Janganlah warak sangat depan saya ni tuan-tuan. Kan? Apa nak ceritakan? Tu mana pergi tadi tu? Pergi anak yang soleh tinggal pada Hindustan pula kan. Ada serang budaya-budaya ni. Sampai hari ni, ya Allah, filem Hindustan tu malamat lambat dalam negara kita ni. Malam ni TV2 10:10 Hindustan. Kan? Hari Sabtu TV3 2 petang Hindustan. Hari Ahad TV7 pukul 4 petang Hindustan. TV1 12:30 tengah malam. Hari Jumaat malam 1 Hindustan. Hari-hari V variasi Hindustan 108 Astro. Tak tengok lah, tengok. Tak apalah nak ceritakan bagaimana, itulah katakan bagaimana susahnya nak didik anak pada hari ini. Jadi mana dia, daripada apa yang disebut oleh Anas bin Malik ni, daripada 7 kan, amalan-amalan yang supaya kamu nak jadi bekal kan, agak-agak dia boleh tak, tak boleh buat 7-7 pun tak apalah, dapat buat 1-2 pun okey jugalah kan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan kepada kita supaya apa, supaya kecenderungan kita kepada dunia ni diiringi dengan akhirat, supaya apa, Allah Taala angkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak lawan Abu Bakar As-Siddiq, Allah tak terlawan kita kan. Sampaikan Nabi sebut, kalau ditimbang amalan Abu Bakar As-Siddiq dengan kita ni yang semua umat, dia kata timbang Abu Bakar lebih berat, memang tak terlawan kita kan. Nak timbang amalan-amalan sahabat-sahabat ni yang susah payah untuk kembangkan Islam dengan darah dia, kita berapa titik darah dah kita korbankan untuk Islam. Dan memang bukan saiz kita nak lawan lah. Sekurang-kurangnya adalah yang boleh kita tumbangkan untuk agama kita ni dalam bentuk macam mana, dalam bentuk apa yang disebut oleh Anas bin Malik tadi, sekurang-kurang dia untuk diri kita. Baik, dan begitulah disebut tadi bagaimana setiap itulah darjat kamu di sisi Allah. Sesungguhnya tidak aku campurkan cinta kepadaku dengan cinta kepada dunia dalam satu hati untuk selama-lama. Ma ja'alallahu li rajulun min jawfaini fil jawfah. Maksudnya ayat Quran tu. Allah Ta'ala tidak menyertakan satu ataupun tidak menyediakan dua hati dalam satu tubuh badan manusia. Makna dia, sambil-sambil kita ingat dunia, akhirat kita jadi luputkan. Tak, mana dia, orang ni ada gabungkan, sandingkan kedua-dua dia. Sama jugalah macam kita belajar adab belajar kan. Kita baca kitab Siyarus Sarikin tu. Kan, di antara adab pelajar yang nak belajar ni, iaitulah dia kena bebaskan diri dia daripada sebarang kesibukan dunia. Adab belajar tu. Sambil-sambil belajar, sambil-sambil dia tengok jam. Tak habis-habis lagi ustaz ni, kata. Bila nak habis ni, aku ustaz pergi pukul 2. Ada meeting pula, tak aku nak pakai kasut. Tak nak ambil file lagi, pukul apa nak habis meeting ni. Aku rasa rosak program aku. Memang kita tidak akan dapat memperoleh ilmu. Bukan ustaz ni saja cemah, mana-mana pun lah. Kalau kita nak belajar, kita tak boleh bebaskan diri kita daripada kesebaran kesibukan di dunia. Kita pasti tidak akan memperolehi ilmu. Kan? Banyak di antara adab dia. Diri dah buang sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat yang tercelur ni kan. Oh, kita biasa ditanya, ustaz tolong huraikan pada kami ustaz, apa yang dikatakan syariat, hakikat, makrifat. Tolong ustaz huraikan.
Saya kata soalan tu soalan nak uji tu, bukan soalan nak dapat ilmu tu, soalan nak menguji. Cara dia tanya apa yang dikatakan syariat, apa yang dikatakan makrifat, apa yang dikatakan hakikat. Saya kata yang ni kita kena masuk sekolah bentuk ustaz boleh jawab tak boleh jawab. Tuan-tuan, kita rasa macam nak baling kena kan. Depan kita ni bukan semua orang yang kalau sama taraf sama belajar kita dalam bentuk formal tak apalah kata. Hak ni dengan berbagai-bagai. Kalau cerita dekat Pak Long, Pak Long makrifat ni apa dia tahu? Hakikat kita nak kaitkan pula kan tak reti dia. Makrifat tak tahu, dia tahu kuih lepat dia tahulah. Allahuakbar kan. Boleh kita tanya. Banyak ada kadang-kadang adab tak kena kan. Dan dia kadang-kadang dah tahu dah. Nak tengok apa jawapan dia pula. Dia tahu dah jawapan dia, nak tanya apa jawapan ni. Baru semalam saya jumpa seorang doktor gigi. Dan doktor gigi dia kata, kita bagaimana ustaz, boleh tak ustaz datang ke fakulti saya, ajar budak-budak ni tentang adab belajar ni. Dia benda tu dah tahu dah ustaz. Kan, dia tahu dah, lecturer tu dah jawapan dah. Dia tanya kita tu tujuan nak nak uji kita ni, betul tak jawapan doktor ni dengan jawapan doktor ni. Kan? Jadi sebenarnya di antara adab disebut dalam kitab Siyarus Sarikin tu, jangan bandingkan jawapan guru dengan guru lain. Ha, contoh dalam bab yang berkaitan dengan agama lah. Sebut isu yang sekarang ni, hari Tus Tas'ah kan? Hari yang ke-9 puasa dengan hari ke-10, hari ke-10 puasa ni. Maknanya dia macam mana kata ya, ada hadis kan, cuma kategori hadis tu dia punya riwayat dia yang agak daif, tapi boleh guna untuk beramal kelebihan-kelebihan puasa pada hari yang ke-9 dan hari yang ke-10 kan. Dan bagaimana kalau kita tengok Yahudi pun ada hari puasa dan hari ke-9 dan ke-10 ni, sebab itulah hari Yahudi bisa berpuasa pada hari ke-10, maka Nabi cadangkan puasa hari 9 dan hari 10. Jadi samalah ganjaran pahala dia seperti kamu melakukan ibadat selama ada yang katakan setahun, ada yang mengatakan 12 bulan, sopalah tu. Kan 12 tahun sopalah. Kan ada dikatakan isna asyara syuhur, ada yang mengatakan tasanah kata 12 bulan setahun sopalah. Cuma hadis tu dia ada yang kata isnata asyar. Isnata asyar tu 12 bulan. Ada katakan kasanah. Kasanah tu maksud dia setahun, bagai-bagai. Jadi ada orang nak buat, jangan menyalahkan orang tak mau buat. Orang tak mau buat, jangan menyalahkan orang yang buat. Dan jadi maknanya agama ni jangan terlampau ketat sangat sampai menyusahkan, dan jangan terlampau longgar sangat sampai melanggar hukum. Banyaklah. Dan tak maksud dia kalau nampak semayang kan. Dan bab niat, niat ni jangan longgar sangat lah, lebih kurang ya. Dan niat ni lintasan hati. Kan? Jangan terlalu susah sangat. Imam dah lakum dinukum dah dia akbar lagi gitu. Itu susahlah tu. Menyusahkan orang, menyebabkan orang sebelah terganggu ibadat dia. Kan? Nah, jadi sebab tu dah belajarlah elok-elok kata bagaimana katakan bagaimana keadaan yang Islam nak bagi kepada kita ni, siapa yang amalkan dia untung, siapa yang tak mau amalkan dia yang dia rugi. Sebab apa pada hakikatnya disebut dalam hadis yang kita baca ni, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala nak kita ni supaya letakkan dunia ni ataupun babak dunia ni jangan letak di depan kita. Makna letakkan dunia ni ada dengan sifat tawaduk kita, rendah diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dapat nikmat alhamdulillah, tunaikan syukur. Kan kalau kita rasa banyak dosa dan banyak kan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apa? Supaya Allah Taala jadikan akhirat kita ni, Allah angkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian firman Allah Taala, wahai manusia, jauhilah daripada segala maksiat, maka engkau akan mengenali aku, dan berlapalah supaya engkau dapat melihat aku. Wallahu a'lam. Jadilah yang itu insya-Allah kita sambung pada pertemuan akan datang. Sekarang itu dulu. Mudah-mudahan apa kita kongsikan pada tengah hari ini ada manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Menata kasar terkurang hanyalah kelemahan dan kebaifan ilmu saya sendiri. Saya minta ampun pada Allah, minta maaf kepada sekalian. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.